hari ini Ali datang ke sini, Bun. Ini kita jodoh sudah mengulang. Datin L. Kita boleh bertemu di sini. Apa sebabnya utama? Okay, selamat datang ke dunia MIG bersama David Teo, bos kita. Yeah. Hari ini kita bertemu untuk character briefing dan juga script reading sedikit untuk drama kita yang akan tayang tahun depan, insyaAllah. Sayangku Cikgu Hania, dan ini adalah Cikgu Hania, Datin Elvina. Say hi. Hi, saya Elvina Muhammad. Akan memegang watak sebagai Cikgu Hania. Dan saya sebagai Inspektor Fahri Rakib. Ya, kalau ikut polis, ikut figure you memang sesuai lah. Oh ya ke? Tapi kena clean shave lah. Tetapi kalau cikgu agaknya lugi sikit. Sebab cikgu dia kena tak ada ini side. Tak boleh, tak boleh. Cikgu dia kena lugi sikit lah, clean shave. Kena clean. Yes. So, tak silap saya itu sebelum Datin, saya tidak kenal you. Media sosial selalu komen. Saya kan. Tapi dia tak reply kan? Saya kenal Mr. David Teo sebelum saya berlakon lagi. Saya ada offer dia tak datang. saya selalu jumpa dia di majlis hari raya, function, event. Tapi ini kali pertama Pernah festival pun ada you. Yes, ada bersama. Sayangku Cikgu. Itu yang penting sebab ini title yang penting. Ini title ini kalau nak menutup, kita projek pun dapat bersambungan kan? Oh, okay. So, selain ini, of course lah, selepas ini jodoh dah ada, kita akan temui pelayan-pelayan. Saya selalu tengok you punya video-video lama bila you kat pentas kan, you bagi pantun. So, boleh tak you bagi satu pantun sebelum kita akhir video ini? Ya, hanya satu yang... Belum menutup itu Nania. Nania, okey, tahu. Tanya kepada heroin nak hero di dalam drama Sayangku Hania. Itu Hollywood punya tau. Ini dah dekat Hollywood lah. Ini pertemuan yang agak bagus dan saya percaya ini bukan permulaan tetapi akan berterusan. Sebab saya percaya you first time acting dengan kita. Boleh. Kami pun tak jemput lah. Boleh. Saya jemput seluruh dunia MIG saya jemput. Itu yang hebat. So, terima kasih hari ini boleh mulakan bekerja sama dengan kita. So, this is a good start. Saya ucapkan semuanya selamat syuting. Mula dan selamat habis sampai rating tinggi. InsyaAllah. Kalau ada menang cara dalam award, kalau menang, kita set. Terus buat satu upacara celebration. Okay, thank you semua. Thank you, Dato'.